pagi teman-teman. Sekarang saya sedang berada di destinasi Afrika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi traveler. Sekarang saya sedang berada di destinasi Afrika bersama rombongan wisata dari Desa Kubangkara. Nah, kita bisa lihat di sini ada tulisan Korea, Thailand, India, Jepang dan ada Equinator. Itu dipakai untuk barangkali kita turun kan karena The Great Asia Afrika itu wisatanya turun ke bawah. Bisa dilihat dulu ini. Wisatanya itu turun, jadi kita bisa menggunakan namanya gandola. Barangkali capek bisa pakai gandola, tiketnya satu orang itu 10.000 guys. Jadi kalau turun langsung ke sana. Nanti kita keliling aja ya guys ya, biar tahu Korea itu di mana, kemudian Jepang itu di mana. Yuk ikuti saya selanjutnya. Ya guys, sekarang kita sedang berada di view yang Korea ya guys. Yuk kita masuk. Kita mau ada apa aja di sini? Bisa sewa baju juga guys, pakai kostum kan, pakai hanok. Ya? Ini ada apa ya namanya? Saya tuh lupa. Tapi kalau di Indonesia sih mungkin bisa kayak apa sih? Odong-odong. Bukan odong-odong guys. Nah, di sini tempat sewa kostumnya. Sebelah kiri nanti fotonya bisa di sini. Oke, sekarang kita menuju Thailand. Ya. Nah, karena ini Great Asia Afrika versi yang di Indonesia, guys. Jadi tidak lupa ada beberapa pahlawan Indonesia yang ya ada Pak Soekarno, presiden pertama kita. Lanjut. Ini kayaknya emang di set untuk para presiden yang nomor satu. Ada Soeharto, B.J. Habibie, presiden kita. Kemudian ada Pak Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Ayo guys, kita ke Thailand. Ibu Megawati. Pak SBY. Pak SBY waktu muda kali guys ini ya. Soalnya ganteng banget Pak SBY-nya. Masih kurus guys. Oke, lanjut. Nah, ini presiden terakhir kita yaitu Pak Joko Widodo. Guys, ternyata belum ke Thailand. Ini kita masuknya malah ke makanan khas Korea. Ada tteokbokki, kimchi, ada juga gimbang, kemudian ada jilamyeon, guys. Bisa kita lihat sebentar. Ya, kita tanyain tetehnya yuk. Teteh, saya boleh nanya sebentar, Teh. Kalau ini makanan apa teh namanya teh? Makanan Korea. Tteokbokki ya? Tteokbokki. Tuh guys, ini namanya tteokbokki. Bentar. Nah guys, sekarang kita masuk ke bagian Thailand di sebelah bawah. Bisa terlihat ada negara India guys. Negara India itu terkenal dengan Jaipur atau India Pink City guys. Di bawah situ ada India. Oh ya, ada tulisan Asia Afrikanya guys. Nah teman-teman, sekarang aku sedang berada di The Sultan's Magical Palace atau Disney. Kita biasanya lihat gedung seperti ini tuh di film-film Disney ya. Nah sekarang kita bisa lihat langsung di The Great Asia Afrika guys. Jadi barangkali kalian penasaran, langsung aja ke The Great Asia Afrika. Kita juga dari atas bisa langsung melihat pemandangan dari beberapa negara. Di sebelah situ di bawah ada Afrika, kemudian ke arah sana nanti
ada Jepang. Kemudian tempat di situ yang warnanya pink-pink itu ada Jaipur, guys. Kota India lagi, negara India. Terkenal dengan India's Pink City, Jaipur. Langsung ke bawah yuk. Pak, boleh saya nanya dulu, Pak? Tadi udah keliling mana aja, Pak? Ke semuanya. Ke semua? Iya. Gimana? Seru nggak? Ya, lumayan seru sih. Udah foto-foto? Udah. Oh, udah. Ya, kita lagi nge-vlog, Pak, nih. Yuk, lanjut. Guys, sekarang aku sedang berada di negara India. Ini musiknya tuh bikin aku jadi pengen goyang, guys. Yuk, lanjut. Tarian India. Nah, kalau di India itu terkenalnya kan Jaipur atau Pink City. Kita lihat warnanya pink semua, guys. Ada sewa bajunya juga. Sewa baju India. Pas masuk ke negara India ini, kalau pas di negara India ini langsung disambut dengan musiknya. Guys, aku sudah keliling beberapa negara. Tadi Korea udah, terus India juga udah, Thailand juga udah. Sekarang sih lagi ada di depan negara Jepang. Jadi perbatasannya deket banget ya antara India sama Jepang. Ya kita lihat. Nah, di sini ini apa tuh yang namanya tuh terkenal dengan spot foto. Di sini tuh di Jepang tuh ini. Kayak pagar merah. Ini. Tadi kan kita udah jalan di spot foto yang tersebut. Sekarang kita ada di belakang saya ini. Menara Jepang, guys, yang kalian mau kenal ya. Kita lihat. Termasuk salah satu spot yang menarik juga sih di sini, Menara Jepang.